Selanjutnya ada informasi dari Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 13 Tarakan yang resmi memiliki batalion marinir dengan tugas pokok pengamanan pangkalan di wilayah perbatasan. Ya, dan pada peresmian tersebut pasukan marinir unjuk kebolehan mulai dari aksi bela diri, kemudian juga ada aksi terjun payung. Di sela acara peresmian batalion marinir 13 Tarakan, sederet kebolehan ditampilkan oleh pasukan intai amfibi marinir khususnya dalam seni bela diri militer. Anggota pasukan intai amfibi marinir ini menunjukkan kepiawaiannya dalam mengolah seni bela diri serta menampilkan demo dalam melumpuhkan lawan dengan tangan kosong. Selain atraksi bela diri, pasukan marinir juga menunjukkan kebolehannya dalam melakukan aksi terjun payung menggunakan pesawat jenis kasa CN-212 dari Skuadron 600 TNI AL. 10 penerjun marinir membawa bentangan bendera berukuran besar. Laut, di dalamnya juga ada organik, satu batalion, mari bertahan pangkalan. Keberadaan batalion marinir dilakukan guna memperkuat pengamanan di wilayah Tarakan yang berdekatan dengan perbatasan negara Malaysia dan Filipina. 140 personel disiagakan untuk melaksanakan misi pengamanan pangkalan di bawah komando langsung oleh Pangkalan Utama TNI AU 13 Tarakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Rizkyanto, Arif Rusman, RTV.